Mengpuluh-puluh satu inguan warga Kelurahan Leuwih Gajah Kecamatan Cimahi Selatan ngalakonan vaksinasi rabies jeung flu burung. Eta vaksinasi teh dilakonan pikeun nyinglar sumebar virus rabies jeung flu burung anu bisa tepa ka manusa atawa zoonotis prioritas. Dina raraga mertahankeun predikat Kota Cimahi salaku kota bebas flu burung jeung rabies, Dinas Pangan dan Pertanian Dispangtan Kota Cimahi ngalakonan vaksinasi pikeun sato anu diingu kawas anjing, kucing, careuh jeung monyet. Vaksinasi dilakonan minangka antisipasi sumebarna virus rabies jeung flu burung anu bisa tepa ka manusa atawa zoonosis prioritas. Kiwari saban sato anu bakal divaksin kudu dina kayaan sehat. Pangna kitu aya syarat-syarat anu kudu ditohonan samemeh divaksinasi. Tujuannya tuh untuk mempertahankan predikat Cimahi bebas rabies dan flu burung. Kalau untuk flu burung itu unggas, bebek sama ayam. Sedangkan untuk rabies itu kera, kucing dan anjing. Gejala pertama ada yang hamil, yang kedua ada yang ada telinga bernanah. Lalu yang ketiga tadi ada juga susah pipis, jadi nggak bisa pipis, itu sebaiknya dipasang kateter di saluran pipis. Maka dari itu disarankan diobati dulu. Tapi tadi sajeroni kitu salah seorang warga Putri nembrakeun dirina ka karayana mawa sato inguanana divaksin. Dina total 28 sato inguanana ka karahiji anu divaksinasi. Ya seneng lah ada vaksin gratis gitu. Untuk kondisi hewannya gimana? Sehat aja ya? Cuma di rumah ada berapa hewan peliharaan kucing? 29. Jurusan minggu ditargetkan 151 anu divaksin rabies jeung flu burung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.